anak barusan udah mandi, aku mandiin lagi. Terus dia diem aja. Aduh. Karena kayak lebih berdamage gitu. Ke meja. Terus kita tutup jendela pelan-pelan. Mangganya kan udah jadi hak kita. Enak banget ngomongnya mangganya udah. Halo semuanya, bertemu lagi di channel gue, di channel Sunarto Clip. Sekarang gue pengen buat konten reaction meme-meme yang kalian kirimin di Instagram kemarin. Duh, banyak banget dan lucu-lucu banget. Tanpa panjang lebar, kita langsung aja masuk ke videonya. Ini ceritanya ada orang yang lagi ngechat ya. Pe, HP lu murah ya? Iya, kayak harga diri lu. Di rumah mulu, gak ada temen ya? Dibalas. Di luar mulu, gak ada rumah ya? Waduh. Lu pendek sih. Kok pendek? Iya, kayak sisa umur lu. Cie, gak pernah disuapin pacar, makanya jomblo. Cie, disuapin mulu, gak punya tangan ya? Ini jomblo dengan penuh pembelaan ya. Jomblonya ini kayak gue gak mau diledek, pokoknya gue harus membela diri gue sebagai jomblo forever gitu. Bi, ini Iki minjem HP si Raffi. Raffinya mana? Oh, Raffinya ditanyain. Dipoto dong. Bi, ini kan ceritanya si Iki nih yang pakai baju hitam. Terus yang pakai baju putih itu namanya si Raffi. Dipoto dong, lagi sholat. Ya Allah, emot nangis. Nanti kalau udah selesai, suruh chat ya. Si Iki malah dipoto lagi dong. Oke, ini dikit lagi selesai kok. Si Raffinya ketawa-ketawa ini. Ini temen biadab nih. Buat anda Iki ya, kalau orang lagi sholat tuh please jangan diganggu gitu. Kasian dong, cengar-cengir dong si Raffinya. Rata-rata cewek cantik itu di depan rumahnya ada pohon mangga. Terus dibales dong, kalau pohon beringin, kadal gorkar. Iya sih. Tapi gue di sini bingung loh. Emang iya ya kalau misalnya cewek cantik itu rata-rata di depan rumahnya itu ada pohon mangga gitu. Gue di depan rumah gue ada pohon mangga, berarti gue cantik dong. Kayak patokannya gitu, oh ini cantik pasti depan rumahnya ada mangga. Nggak gitu juga. Ada lagi nih, seru nih. Ini dari siapa ya yang nyirim? Pokoknya ada dah. Jadi ceritanya lagi bantuin adek gue bikin PR MTK. Nah, sekarang 6 dikurang 3 berapa? Ini kakaknya nih. Terus adeknya nggak tahu dong, diem gitu. Kakaknya ngasih apa ya? Kayak ngasih contoh lah. Misalnya nih, ada 6 donat. Lo makan 3 donat. Jadi berapa gitu kan? Terus kata adeknya, kenyang dong. Bener juga sih, adeknya bilang kenyang. Mungkin maksud kakaknya tuh ya tinggal sisa 3 donat dong, ya kan? Yang bener gitu kan? Gak ada yang salah sih di sini. Cuma pada blok. Ada lagi nih, anak Free Fire pasti pilih diamond. Oh, kayak polling gitu kan. Ibu 69 suara. Terus diamond cuman 29 suara. Ternyata di sini banyak yang milih ibu dong. Terus di sini ada yang komen. Aku milih diamond karena aku sudah punya ibu. Aku enggak mau punya dua ibu. Ya juga sih, good argument. Pinter nih. Esteh lagi namanya anjir. Berarti dia bukan anak Free Fire, anak Warkok. Udah makan belum? Oh, udah makan belum? Terus ini siapa? Panji, emot senyum. Panji siapa? Ditanya lagi dong. Panji temennya Anissa, Pak. Saya suka anak bapak. Oh, aduh. Jadi dia ngechat bapaknya dong. Lah, kenapa saya ditanyai? Kenapa bapaknya si Anissa ditanyai? Saya di blok Anissa. Jadi nanya bapaknya aja udah makan apa belum? Iya sih, berjuang. Lo berjuangin cinta lo buat Anissa. Sampai lo di blok, sampai lo rela berkorban untuk ngechat bapaknya juga. Tapi gak gitu juga. Cinta gak bisa dipaksain, Panji. Cik, apa sih? Rela gak beli rokok demi si cantik beli boba. Waduh, beli boba aja. Terus dibalas, kalau si jelek beli apa? Beli sendirilah. Aduh. Anda menang fisik, gak boleh gitu Alvin. Itu sebenarnya cewek itu gak ada yang jelek. Semuanya cantik dan cantik itu relatif. Ada lagi nih, ini dari komunitas bisa menulis. Waduh. Pernah di prank otak gak? Mau ngambil sendok malah buka kulkas. Iya. Gue pernah. Pernah, anak barusan udah mandi. Aku mandiin lagi. Terus dia diem aja. Waduh. Kebayang anjir. Kamu terbuat dari tembaga dan telurium ya? Hah? Kok bisa? Tembaga itu kan CU, telurium itu TE. Soalnya kamu cute.
Aku balas dong. Helium, helium, helium. Hehehe. Apa sih? Terus lucu kan? Barium, silikon, basi. Waduh, basi katanya. Oksigen, kalium, fluor, iodine, neon. Nah, singkatan dari oke fine, WD. Ribet banget, mau ngegombal juga ribet. Dasar anak IPA, ribet banget kalau ngegombal. Anjir. Iqbal, tadi kamu kan yang bertengkar di sekolah. Tidak, Bu. Jangan bohong, Ibu lihat sendiri tadi. Terus si Iqbal ngebales, kalau lihat kenapa nanya, bego? Wah parah Iqbal. Iqbal gak boleh gitu ya Iqbal. Tidak ada sopan santunnya Iqbal. Harus punya sopan santun jadi orang. Oke Iqbal, nego. Cowok ke meja atau sister? Ke meja. Kenapa? Karena kayak lebih berdamage gitu. Ke meja. Tidak gitu konsepnya, Pak. Kenapa cowok berkemeja itu berdamage, ganteng gitu? Bukan kepalanya di meja. Cowoknya pakai baju kemeja gitu loh, Pak. Halo pemirsa, assalamualaikum. Sekarang saya mau tunjukin cara memetik mangga dan memakan mangga yang bukan hak kita, tapi kita nggak dosa. Itu ya, gini kan? Saya setiap kali keluar di jalan ini, mangga-mangga ini selalu menghantam mobil saya, gitu ya. Selalu menghantam kaca mobil saya. Jadi, langkah pertama yang kita buat adalah ini. Siapkan garam sama cabe. Ini udah nyiapin garam segala, anjir. Ngerujak mangga orang. Kita parkir nih, kan kita mau keluar di gerbang tuh. Nah, kita parkir di dekat mangga yang selalu mengganggu kita. Kita buka jendela, tuh kan mangganya masuk sendiri. Mangganya masuk sendiri ya, karena ibu ngebuka kaca mobil gitu. Kalau nggak dibuka juga nggak bakal masuk mangganya, Bu, gitu. Pergi sana, kita udah usir. Kita udah usir tapi dia nggak mau gitu. Dia nggak mau, jadi gini aja, assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan masuk. Nah, kita kan undang nih mangganya masuk nih, kita undang mangganya masuk. Ini kan sudah di areal kita ya, area kita ini di dalam ini. Baru kita tutup jendela pelan-pelan. Tuh. Mangganya kan udah jadi hak kita. Enak banget ngomongnya, mangganya udah jadi hak kita gitu. Aduh, sesat. Oke guys, mungkin itu aja video dari gua. Karena gak banyak juga yang ngirim video atau chat-chat meme yang lucu. Thanks for watching, see you next time dan bye.